Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor dan Markutil. Oke, kali ini saya dan Markutil akan nge-vlog. Tapi kali ini nge-vlog beda dari biasanya. Kali ini saya dan Markutil nanti akan nge-vlog pakai outfit yang biasanya saya pakai di konten cerita anak desa. Nah, ini nanti saya nge-vlog di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Nanti saya dan Markutil akan jalan-jalan ke Jogja pakai outfit seperti ini, bro. Entah nanti reaksi masyarakat sekitar seperti apa, reaksi wisatawan seperti apa, saya tidak tahu. Yang penting nanti saya mau nge-vlog gimana? Menunggu Eden. Apa? Nek Eden orang wis sih. Sementing kan ada kamera sing nyoteng. Wis ketara nek kuwi. Wah, iku berarti wonge lagi syuting. Kecuali kita jalan-jalan pakai outfit seperti ini, enggak ada kamera. Lolak-lolo, kuwi jelas ngetono nek kita Eden. Tapi sebenarnya ya enggak Eden. Ini demi konten, bro. Demi konten, bro. Nanti saya dan Markutil jalan-jalan ke Malioboro pakai outfit seperti ini. Anjay. Saya kira di konten YouTube belum ada. Saya kira belum ada. Oke, daripada kita berlama-lama, untuk kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis. Oke, ya. Bari. Oke, ini kita bersama-sama. Ini juga ada tim dari KJ Bonpati yang nanti ikut nge-vlog juga ya, Mas. Oke. Oke, kita langsung keluar saja dari hotel. Oke, yuk. Keluar. Oke, gimana Tel? Omong-omongan Tel? Mas, pakai moto Yasin apa apa? Untuk hari ini semua bos nih coba kalau ning kamar atus ya. Heeh. Enak ora? Enak ora? Cedak. Nah, sing ngono iki. Bro. Cedak. Aja ngono. Salam terima. Mikir oke lho, coba kok kene aja buka hari ini. Kutus hari ini. Neriman, hashtag neriman. Tag ikinya Roja Taylor. Hashtag neriman. Untuk quotes hari ini adalah kita harus tetap berjuang dengan keadaan apapun. Untuk hati, masalah hati, sakit enggaknya itu buat pelajaran saja. Untuk hari-hari ke depan selalu bersemangat. Pesan dari Project Cylon. Oke. Ini ya, langsung ini kayak bro. Itu nanti wolu ada suara. Kembali lagi nerima. Kembali lagi nerima. Oke. Melarat terus loh. Ngingin lo orang pesek. Kerong pesek iki wis mbaca no, gue masker yang ini omongan nge-vlog ngene. Ayo. Aku mancung. Mancung ya Repi ya lah. Aku pesek ngene yo ngene terima. Wis. Kita rek. Oke, kali ini udah sampai Malioboro ya. Kita jalan-jalan dulu. Ayo. Ayo Mas Agung juga. Salam. Aja salam corona. Corona pengen ndang ilang apa ono terus? Ndang ilang peringatan. Nek kowe ya aja wis ra apa-apa. Ayo bro, sini bro. Udah sampai Malioboro, bro. Kita dilihatin banyak orang, tapi bodo amat lah. Kita konten Markutil gimana lu? Markutil di situ. Gimana, Mas? Sama tim dari KJ Bonpati. Kita jalan-jalan sama. Terima kasih. Salam terima. Terima kasih buat Toh Brody juga. Tel, kok katanya kecapean bro, dia di belakang sangat. Wah, syukur ales bro. Sepeda lombok. Godang terima. Agak dungu. Miknya di sini kok. Intine, sentriman. Oh, intine sentriman kayak gitu. Terima, bro. Ini adalah outfit ketika saya di dalam konten cerita anak desa dan Markutil. Ini Markutil. Ini udah sampai di Malioboro ya. Ini kita juga jalan sama kok.
divisi neriman emang. Emang ya seperti ini. Entah apa nanti reaksi orang-orang yang ada di sini. Entah, saya nggak tahu. Tapi tetaplah pede. Oke. Siap. Kita lanjut aja. Oke, come on. Neriman bro, neriman. Kembali lagi, kata-katanya adalah neriman. Margotel gimana Margotel? Aku saya ngeluh bos. Ya, saya ngeluh, dia pusing naik mobil ternyata. Pusing dia kalau naik mobil Margotel. Ya siap. Supirnya gendeng. Ya ora. Neriman bro. Harus emang seperti ini. Demi konten bro, entah. Hadap situ, kamu biar kelihatan. Nah, gimana? Ada yang press di depan, press di depan. I don't know, oke? Okay? Gara-gara super otakku ngelu. Oke, seperti inilah. Kita melanjutkan. Petel, emang pernah ke Malioboro, Margotel? Baru pertama kali ternyata Margotel ke Malioboro. Baru pertama kali. Aku ngelu, supir. Oke, siap. Wes dona. Kita lanjut ke jalan Argotel. Kamu enggak ingin berkata-kata, ingin curhat? Argotel, enggak pengen curhat. Nih ada mic nih, tolor. Curhat gimana? Buat sopirnya tadi hati-hati. Oh, buat sopirnya tadi hati-hati piye sih? Enggak ada kuotas buat seseorang gitu, enggak ada ya? Enggak ada kuotas buat otaknya enggak sampai. Karena senang lu. Ini sopir. Sopirku premanku men, modalnya preman no, bro. Sopirnya modal preman no, bro. Gimana? Beredar. Kembali lagi harus nereman. Oke, plek dulu. Ki meh nyebrang sik, Bos. Banter, Mas. Banter preman. Yo, usek. Usek preman. Ayo ra preman terak. Ayo preman, ayo kan preman. Terlalu gableh, bodoh amat. Emang ini demi konten, Markutel. Sini jangan jauh-jauh, kamu lemes gimana? Kamu kok lemes gimana? Kudu nek sarkem. Wah, jalukane sarkem ya, Bos. Piye? Yang mene sarkem tuh, Bos. Heh. Pek. Piye lah? Wis gak metu. Hah. Enak kowe iki. Ya, ini saya promosiin juga ya, ini nanti kalian jangan lupa subscribe juga channel KJ Pon Pati. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, oke? Okay? Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kita lanjut aja ke sana. Mas Pras, kameranya ini Mas Pras ngikut ini loh dari belakang kalau bisa. Kejauhan lah kalau gitu ah. Nah gitu ngikutin ini loh, besi. Nanti kalau ada orang tak suruh stop, ya stop aja. Aman Mas? Aman Mas. Oke, Mas Agung. Teruntuk Mas Pras yang di belakang kamera, semangat dan dijaga kesehatannya, jangan lupa makan. yang penting neriman. Yang penting itu paling penting itu neriman, Bos. Neriman. Ini kenapa saya pakai outfit seperti ini? Karena apa? Karena ini adalah ikoniknya pas syuting cerita kehidupan saya dan Markutel. Ini masnya yang ini sebenarnya saudaranya Markutel. Saudara jauh dari Markutel. Namanya siapa Mas? Namanya Mas? Saya Jumbawa. Jumbawa, namanya Jumbawa. Oke, siap. Keren. Mas Pras yang terima ya. Saya ulangi lagi, Mas Pras yang terima. Gimana Tel? Katanya Markutel pertama kali di Jogja. Pertama kali. Gimana? Markutel pertama kali di Jogja. Gimana perasaannya, Mas? Senenge pol iki, Dek. Senenge pol pertama piyalah, kali. Piye lah kurang piknik iki, piye lah? Kurang piknik kagran tato kowe, Tel Markutel. Ngene. Piye? Sekali Jogja OTW sarkem. Piye lah, ora sam koyo nopati ora ono ae lah. Do enggak parang. Barang Mas, gak barang. Saru. Wis ngelung dulu supire. Saya terima deh ya, Bos. Kita OTW ke Jogja naik mobil yang sangat mantap. Ikon nih gini, ini ikon nih.
Icon Markotel. Yo mun. Ya, wis ra apa-apa. Demi konten, ini ada demi konten. Hel, Markotel. Mau gak kenalan, Hel? Mbaknya kenalan, kenalan sama Mbaknya. Mbak kenalan salah satu boleh. Mbaknya malu-malu. Terlalu teriman, Bro. Markotel terlalu teriman. Oke, kita lanjut aja. Oke, lanjut kita ke sana. Enggak dihargai enggak apa-apa. Emang ya seperti itu perasaannya. Yang penting harus bisa jari marketnya seperti itu. Katanya seperti itu. Aduh. Ini orang. Salam satu jiwa, salam satu teriman. Salam satu teriman. Teriman, teriman. Prason asem pas. Iki bu dongkel. Oke, prasi pras. Asem pras. Karena Umar aneh kene dongkel. Tim dongkel, pras tim dongkel. Aman, awas ada motor, ada motor. Ke sana. Lanjut ke sana ya. Ke sana ya. Ini maskernya enggak saya pakai loh. Ini saya malu enggak ya? Social distancing. Wah, iya, harus pakai, harus pakai masker. Ayo, lurus. Terima. Markotel gimana? Gak ada kata-kata apa-apa nih Markotel. Ya buat tadi sudah dilihat. Yang penting kita sudah berjuang untuk memulai. Mau cewek dicuekin bro. Oh ternyata sakitnya minta ampun. Ayo sana. Oh Markotel. Karena uang diwawancarai nggak apa-apa. Oh ternyata ini Mas Pras capek mah bro. Mas Pras capek, nggak kuat megang kamera. Gimana perasaannya? Cukup melelahkan hari ini. Nanti kita tambahin ke kokatan. Nanti balapan, bro. Oh, nanti balapan katanya di balapan. Markotel juga ini Markotel pilih malah hari Markotel. Iya. Yeah. Intinya terima. Terima. Tadi. Setidaknya kita sudah mencoba. Ah. Walaupun itu tidak dianggap. Seperti itu santai. Kita terima. Oke. Okay. Pelan-pelan, kalem. Terposisi kalem. Kita berdi kan ya, Malioboro ya. Wis pokoke Malioboro ngono lah. Mas. Oh, Mas. Sampai ora ya? Apa? Dil. Ora Mas. Ora kuwi Mas. Kayu Mas kuwi Mas. Piye, Del? Ora ono kata-kata, Del? Ana ombene nganggur, Mas. Wah, ojo. Nyanyi orang. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Jangan sembarangan. Nanti takutnya ada apa-apa. Apa ada-ada. Ya. Seperti ini. Nanti habis ini kita Bruce Taylor sama KJ Ponpati mau main go-kart. Habis ini kita nanti main go-kart. Katanya nanti makan siang dulu, makan siang jam 2 langsung TV go-kart. Oke, bro. Seperti itu. Wah. Ini vlog. Oke, kali ini saya dan Markotel sudah berada di Kids Fun Park yang berada di Yogyakarta. Oke, kita langsung saja masuk daripada basa-basi. Nanti kita mau main ya semua sebuah sembarang dengar pokoknya. Oke, siap? Pilih kita berdua. Bersama-sama. Bersama-sama. Kok pilih kita berdua kok piye? Kabeh ku milik bersama. Nah, ngono. Satu untuk semua. Ayo, rebu. Jangan lupa pakai ini. Biar tetap aman. Artis. Aslinya sebenarnya itu ada cerita anak desa, tapi untuk merefreshkan pikiran kita, saya Project Taylor dan Markotel dan KJ Ponpati jalan-jalan. Jadi ini sebenarnya saya Project Taylor diajak collab sama KJ Ponpati. Sekali lagi terima kasih ya KJ Ponpati, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya KJ Ponpati. Ayo lagi kita enggak
Wah, ndak penak, ndak kuat skenes. Ndak kuat Markutel. Pirel, pirel. Wes, wes, pokoknya ben karepe Markutel wae, pokoke men Pak karepe Markutel ngono ae. Kiraku iso metu. Iki mau. Iso metu. Ini tadi seandainya pakai kostum renang bisa renang, tapi ini aku kudu ciblon. Aslinya kudu ciblon, tapi enggak pakai kostum renang enggak boleh renang seperti itu. Pirel? Oke. Okay. Jadi kabeh. Ora muat, Bro. Awakmu ketok, Bro. Iki gak jadi kabeh, Pirel. Ini lo tanam ini, tanam ini. Wah, kamu ini terlalu 17-21 plus plus kok. Wah, ndak penak. Wes pokoke iki nyenengke Markutel ngono. Intinya kita bikin bahagia Markutel seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, di sini saya masuk. Oke, kali ini di sini saya melihat orang balapan road race. Tuh, lihat tuh. Sini lagi Mas Pras kameranya. Markutel kalau dibayangin Mas, sini Mas Amet Mas. Misal Markutel naik kayak gitu motornya jeblok gak Mas? Wah, naik jeblok koyoke ora Mas. Jempalik. Tapi iki Mas, Markutel ki atlet jumping Mas. Markutel atlet jumping Markutel. Jumping iki lho. Sing di jumping apa? Jarang apa kebo? Ora enak. Motor andalanmu, Tril. Motor apa, Tril? 125 SR spin. Spin, Bos. Iku kuat. Ngetril iku wis njaluk pirang kilometer dilakoni, Mas. Weh, Hedian. Loh, iki dalam mimpi ora kowe biasane ngono ku dalam mimpi ya. Ora. Iki ngono, Mas. Iki asli. Ahlinya metik, Bos. Ahlinya metik. Tai look, Bos, nek Markutel. Weh, Hedian, Bos. Tai look. Markutel iso standing menggo wae iso Mas. Ora tipe lho menggo. Ya aku menggo ya ora tipe bodhe Mas. Karo standing kok Mas. Karo standing. Iki yo pernah tato barang bekase di bekase. Nah, iki tato iki Mas. Tak kira mati tok Mas sing tato. Tak kira mati tok sing tato. Ora tato ya jengkol yo iso tenan. Atiku koyo boto. Kayak boto. Lah piye? Eh ora ngono. Dhewe muni atine koyo boto lah itu. Dipatel lele bareng lolone ya. Ngene Mas, ini lho, klarifikasi ya. Klarifikasi ben tau. Lele itu sangat berkesan di hatinya, Mas. Jadi kata-kata lele itu sangat berarti di hatinya. Yang tahu itu cuma Markutel dan kru, sekitar kru yang tahu tentang iwak lele. Oh, saya enggak dibagi tahu ya. Wah, enggak dibagi tahu itu rahasia besar terus. Poket mau iwak lele itu nama kontak. Lele itu nama kontak. Nama kontak. Iya, dan misterius siapa itu nama kontak? Kontak WA. Berarti someone gitu. Samuan. Someone. Ini loh, kamu terlalu sering melihat ke belakang, Hel. Spion ya emang butuh spion, tapi kan dilihat cuma sekedar bila perlu itu jangan delok mengguri terus. Gue kalau melihat ke belakang, cara naik motor delok mengguri terus ndak akeh. Nabrak. Nah, ngono lho, Bro. Nabra. Kita tuh selalu lebih 90% fokus ke depan. Ya sekali-sekali ke belakang tidak masalah. Itu ora kok mengguri terus. Buat introspeksi diri. Wah, lele wis suwi, Bos. Salah. Ngene lho, Mas. Ngene lho, Mas. Patahannya ora. Ketika ngene, Mas. Asine iwak lele wis iki bahas apa ya? Wis salah apa? Yo lho. Nek menawa delok, ngerti iwak lele. Nek menawa delok. Jadi kontak iki setiap konangan, setiap ketahuan diganti, Mas. Ono iwak lele, ono telek boyo, ono nama asine barang. Terakhir ini diganti nama asine, Bos. Ketuduk. Sekarang dia punya strategi baru Mas dari Markutel. Jadi sekarang Markutel sekali setiap WA langsung hapus, men. Dari WA encet. Hapus. Sekali WA encet. Deles meses. Delek mesek. Piye ngene iki. Aku lah reti tel, kowe senajan kowe kok ora reti tel, tapi iki aku percaya Mas. Aku percaya Mas. Iki sok nek ancane Markutel wis 1 juta subscriber wis dadi wong, Markutel iki mesti balikan karo iwak lele. Yakin tel? Piye? Anti janji salaman iki live lho.
Oke, iki hujan. Mending kita ngapus ya, oke? Oke. Ngapus ya, ngapus ya, ngapus ya. Alhamdulillah saya juara 3. Juara 3. Tadi jangan juara 1. Eh. Oh, juga Riman. Riman, Riman. Weh. Riman, Mas. Pras, 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 enggak usah jangan dimatiin. Pras enggak bisa naik podium. Supir Lombok juara 1. Lombok. Supir Lombok juara 1. Oke, sih. Oke. Penyerahan apa ini? Penyerahan dapat tulisan ya. Alhamdulillah. Ora pinter sekolahan, pinter balapan, Bos. Oke. Dapat ini. Jum. Aku ke Fakultas Olahraga atau untuk medali malah iki untuk medali ndak pe. Medali. Juara kedua. Mantel. Terus juara kedua medali ne. Tel. Ora pinter sekolah ra apa-apa. Sing penting pinter nikung. Ya udah, sudah lihat sih. Ramai tersekolah, pinter nikung. Saya yang nulis sama dia. Pasti ya. Ramai tersekolah, kamu pinter nikung. Mas Agung dapat gold medal. Super Lombok, super Lombok, Mas. Perunggu lumayan lah. Lumayan bos. Oke. Aku ingin lagi perasaan aku lain. Terakhir aku apa kalah? Oke, terima kasih. Dapat ini, dapat jadi sama kasih besar, guys. Habis muter-muter tadi. Bos. Salam. Kocok. Eh, kun buka, men. Buka sik. Buka lagi kocok. Wah, kalau itu. Blodas sing. Buka. Kocok sik. Yo ora sik dibuka sik. Nah, ayo nganu niku lho pemain. Eh, bingisane diselahke sik. Nah, sini bingisane. Eling ning kocok bang ngono kok. Oke, mungkin cukup sekian vlog Proja Taylor keliling Jogja pakai kostum Neriman ini. Dan alhamdulillah tadi habis main Gokar dapat medali dan alhamdulillah pemain Neriman yang dapat juara semuanya. Sopir Lombok. Aku Neriman ya, program masalah. Oke, untuk kalian yang belum subscribe silakan subscribe channel Proja Taylor dan subscribe channel KJ Ponpati. KJ Pon Bos. Dan jangan lupa like video, komen, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, dah.